video amatir yang direkam para penumpang yang marah dan turun dari pesawat Sriwijaya Air pada Senin kemarin. Adu pukul antara penumpang dan petugas nyaris terjadi karena bau menyengat buah durian yang dibawa dalam bagasi maskapai SJO91 tujuan Bengkulu, Jakarta. Bahkan menurut seorang penumpang, bau buah durian ini sangat menyengat hingga ke dalam kabin dan membuat penumpang mual. Setelah mendapat desakan penumpang, akhirnya beberapa karung berisi puluhan buah durian utuh itu pun diturunkan. Akibat insiden ini, keberangkatan pesawat tertunda hingga 1 jam lamanya.